Dapatin, dapatin. Pangan berpotensi ini dikenal sebagai pangan berlebih. Adalah pangan yang masih dalam kondisi baik dan aman, namun berpotensi terbuang atau dimusnahkan jika tidak dimanfaatkan. Tetapi pangan ini tidak termasuk leftover food atau pangan sisa di hotel, restoran, catering, retail, industri pangan, toko makanan, atau pusat perbelanjaan. Gerakan Selamatkan Pangan atau Food Rescue adalah upaya penyelamatan pangan berpotensi. Berdasarkan instruksi Gubernur Kepulauan Riau nomor 521 garis miring 417 garis miring DKPPKH tentang Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau melalui stok boros pangan memiliki tujuan dan utusan khusus Bapak Presiden hadir agar semua provinsi, kabupaten, kota melaksanakan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dan bagi kita di Provinsi Kepulauan Riau terutama penghematan penggunaan pangan. Ternyata Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi tingkat mubazirnya. Dihitung-hitung satu tahun itu bisa berhemat sampai hampir 150 triliun rupiah kalau kita berhemat. Yang kedua, berhemat penggunaan pangan. Contoh, kalau kita beli nasi bungkus, pesan nasi bungkus, kalau kekuatan kita makan hanya setengah dari nasi yang biasanya kita pesan setengah saja. Semua kegiatan pemerintah supaya mulai sekarang berhemat. Bukan memunculkan stunting baru ya, tidak. Tapi berhemat, ya, melayani tamu ini dan itu, cukup kita perhitungkan secukupnya. Mudah-mudahan dengan penghematan ini, situasi apapun ke depan, kita bisa menjamin ketahanan pangan di negeri tercinta ini. Saya kira kita provinsi pertama ini yang memulai pencanangan penghematan penggunaan pangan, dan juga kita sudah juga menyurati semua pemerintah kabupaten kota, seluruh OPD provinsi dan instansi vertikal nanti, supaya setiap acara apapun menggunakan produk-produk petani khusus makanannya. Ya, kemudian jajanan-jajanan pasar yang bahan bakunya di dalam negeri atau di daerah kita. Tidak perlu jeruk-jeruk dari negara-negara lain, anggur-anggur dari negara lain. Semua gunakan, manfaatkan hasil-hasil para petani. Mudah-mudahan ini jadi komitmen kita semua untuk membangun kesejahteraan ke depan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita saksikan bersama penandatanganan komitmen bersama Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau diawali oleh yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau beserta Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bapak Kajati. Kami silakan ke jalan unsur Konferensi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau lainnya. Dan ikut juga menandatangani piagam komitmen bersama Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala Instansi Vertikal dan Kepala OPD yang hadir serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Izin Ibu. Bang. Ini mana yang di sini lu mana?
2, 3.